Halo penonton setia RFH TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menampilkan pembacaan dua surat Khairil Anwar yang ditujukan kepada HB Yasin. Surat-surat ini dikirim melalui kartu pos tertanggal 8 Maret 1944. HB Yasin dikenal sebagai paus sastra Indonesia. Ia menobatkan Khairil Anwar sebagai penyair pelopor angkatan 45 sekaligus pelopor puisi modern Indonesia. Apa saja ya isi perbincangan antara Khairil Anwar dan HB Yasin? Yuk kita simak saja. Yasin, dalam kalangan kita, sifat setengah-setengah bersimaharaja lela benar. Kau tentu tahu ini. Aku memasuki kesenian dengan sepenuh hati. Tapi hingga kini lahir, aku hanya bisa mencampuri dunia kesenian setengah-setengah pula. Tapi untunglah, batin seluruh hasrat dan minatku sedari umur 15 tahun tertuju ke titik satu saja, kesenian. Dalam perjalanan ini, ku dengar sudah bisa berkirim uang dari Sumatera ke Jawa. Ini besar artinya bagiku. Jiwaku tidak perlu kungkungan, mengalami kantor setiap hari-hari, seperti kebanyakan di antara kita sekarang. Sekian. Khairil Anwar merupakan penyair terkemuka di Indonesia. Ia meninggal di usia muda, yakni 26 tahun. Bagaimana perbincangan Khairil kepada Yasin terkait prosa dan puisi ya? Selamat menyaksikan. Yasin, tidak Yasin. Aku tidak akan kembali ke prosa seperti dalam pidato di depan angkatan baru dulu. Prosa seperti itu sebenarnya membumbung, mengawang tinggi saja. Karena keintensitasan menulis serasa aku mendera jadinya. Tetapi tiliklah setelitinya sekali lagi. Dengan prosa seperti itu, aku tidak sampai ke perhitungan afrekening. Sedangkan maksudnya, aku akan bikin perhitungan habis-habisan dengan begitu banyak di sekelilingku. Dan garis-garisku sudah kudapat, harga sebagai manusia dengan kepribadian. Lapanganku bergerak sudah kutahu pula. Sebenarnya, di mana-mana saja. Tetapi jika dikhususkan di lapangan kesusastraan, seni rupa dan sandiwaralah. Prosaku, puisiku juga. Di dalamnya tiap kata akan kugali korek sedalamnya. Hingga ke Kernwood, ke Kernbelt, sudah kumulai dengan sajak-sajak penghabisan di depan kaca, fortissimo, dan lain-lain. Sampai di sini. Demikianlah pembacaan surat-surat Khairil Anwar kepada HB Yasin. Saya Momon Maimuna beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa.